Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengkel Logika akan mencoba untuk mengatasi masalah di mana head unit atau tap mobil panel depannya ini tidak bisa dibuka. Kalau tidak bisa dibuka melalui normal, maka jangan langsung di songket karena bisa menyebabkan head unit akan patah dan tidak bisa digunakan lagi. Langkah pertama penanganannya bisa disemprotkan pada bagian tombol ini dengan minyak WD atau minyak yang mengandung pelumas, lalu dicoba apakah sudah berfungsi kembali tombolnya. Nah, jika tidak, maka dilanjutkan dengan cara head unit dibuka keluar, lalu dibuka tutup secara keseluruhannya, kemudian baru dilihat bagian mana dari tombol itu yang mati. Nah, lalu sekalian juga saya bersihkan bagian tombol-tombol yang lain. Nah, kita lihat di sini ada tombol yang, nah kita lihat masih macet. Nah, kita amatin ada per atau pegas di sana yang tersangkut sehingga kita harus buka lagi sampai kita temukan penyebab sangkutnya. Jadi ketika kita sudah menemukan penyebabnya adalah, nah baru kita kasihkan volume sedikit, kemudian penutup ini sudah lancar buka dan tutup, sehingga kita pasang kembali dan sudah normal, tip sudah menyala. Kita coba untuk buka apakah bisa. Jadi permasalahannya adalah pada tombol pembuka itu, tinggal kita perbaiki bagian yang rusak. Demikianlah, semoga sedikit informasi ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.